Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan 4 tahun pemerintahan Jokowi JK Indonesia telah mencetak prestasi peningkatan daya saing. Menurut indeks daya saing global, Indonesia naik ke peringkat 45 dari 140 negara pada tahun 2018. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyatakan prestasi ini diraih dari peningkatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi dalam APBN untuk belanja produktif. Adapun belanja produktif itu mencakup infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, Basuki juga merinci pembangunan yang telah dilakukan, antara lain berupa jalan nasional, jembatan, jalan tol, bendungan, pasar, perumahan di pedalaman, dan membuka lahan tempat pembuangan akhir. Itu adalah anggaran infrastruktur yang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus meningkat. Ini yang disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti tahun 2019 baru kepada fokus di SDM, di sumber daya manusia. Walaupun ini terus kita lakukan, tapi masuk kepada fokus yang kedua, yaitu sumber daya manusia. Lanjut. Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini telah mensupport daya saing terutama. Walaupun baru kecil, dari 47 peringkat 7 menjadi 45. Nah, kalau kita baca detailnya, itu karena apa? Salah satunya adalah karena kekurangan infrastruktur. Jadi walaupun infrastruktur sudah diberikan fokus yang besar-besaran, masih tetap kurang. Padahal kita ingin mencapai minimal peringkat 40 daya saing kita ini.